Setelah Nabi Adam alaihi salam wafat, anak cucu Adam masih menyembah Allah. Mereka tidak menyekutukan Allah dengan siapapun. Ya Allah, Engkaulah yang Maha Pencipta. Engkaulah yang memberi kami makanan dan minuman. Limpahkanlah kepada kami rezeki yang berkah, ya Allah. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu. Engkau telah menurunkan hujan sehingga ladang gandum kami tumbuh subur. Engkaulah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, ya Allah. Aku minta kalian dengarkan baik-baik. Apakah kita akan biarkan anak keturunan Adam masuk surga, sementara kita akan masuk neraka? Tidak, Tuanku. Ini tidak boleh kita biarkan. Kita harus sesatkan dan jerumuskan mereka. Adamlah yang menyebabkan Allah mengutuk kita. Kita harus balaskan dendam ini. Ya, betul. Jangan sampai mereka bersenang-senang di surga, sementara kita sengsara. Baiklah, apa ide kalian untuk menyesatkan mereka? Gampang, Tuanku. Bujuk mereka untuk menyembah berhala. Tapi kawan, kalau kita langsung membujuk mereka untuk menyembah berhala, pasti akan sangat sulit jadinya. Di antara mereka ada orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Mereka menjadikannya pemimpin dan panutan yang sangat dimuliakan. Kenapa? Sebab pemimpin-pemimpin ini senantiasa membimbing mereka siang dan malam dengan rasa cinta dan kasih sayang. Aku punya ide. Pertama-tama, kita bujuk mereka untuk menggambar wajah para pemimpin mereka yang meninggal. Kita bujuk mereka untuk membuat patungnya. Kalau perlu kita bantu membuatkannya. Kemudian, kita arahkan agar mereka meminta sesuatu pada patung tersebut. Bagus, bagus. Kalian memang pengikutku yang pintar dan setia. Ayo, segera kita laksanakan. Ya Allah. Terimalah dia di sisimu, ya Allah. Ampunilah dosa-dosanya, ya Allah. Amin. Bagaimana menurut kalian semua tentang kesolehan orang yang meninggal dunia ini? Maha suci Allah, dia adalah hamba Allah yang sangat taat. Kalau dia berdoa, niscaya Allah akan mengabulkannya. Lalu bagaimana dengan yang lain? Mereka pun orang-orang yang saleh. Mereka para pemimpin yang kami muliakan. Apakah kalian sedih atas kepergian para pemimpin kalian ini? Kami sangat sedih. Iya, kami sangat sedih. Tidakkah kalian merasa merindukannya? Siapapun yang mengenalnya pasti akan merindukan mereka. Iya, benar. Siapapun pasti akan merindukan mereka. Kenapa kalian tidak menengoknya setiap hari? Apa? Menengok? Menengok bagaimana maksudmu? Mereka itu kan sudah meninggal. Tidak pernahkah terpikir oleh kalian untuk membuat gambar mereka? Kemudian kalian bisa memasangnya di rumah masing-masing. Dengan begitu kalian bisa menengoknya setiap hari. Benar juga ya? Benar. Kalau begitu aku akan segera menggambar wajahnya sebelum hilang dari ingatanku. Aku berhasil! Selamat! Selamat! Wahai orang yang saleh, berilah aku rezeki, berilah aku kekayaan, berilah aku kekuatan. Dan apa kau, ha? Dia itu kan orang yang saleh. Aku sudah minta bantuan padanya. Meminta bantuan? Bukankah dia sudah meninggal? Apa dia masih bisa membantu kita? Aku yakin bisa, karena dia kan orang yang saleh. Dia pasti bisa menyampaikan doaku kepada Allah. Aku yakin itu bukan hal yang mustahil. Oh, begitu ya. Kalau begitu aku ingin minta bantuan juga. Bahkan agar bisa sempurna, aku akan membuat patungnya. Dengan begitu, aku bisa menengok dan meminta kepadanya setiap saat. Ya, ide yang bagus. Aku pesan juga ya. Aku berhasil. Aku akan membuat yang lebih besar agar semua orang bisa melihatnya. Wow.
Wahai orang yang saleh, dengarkanlah doa kami. Kabulkanlah doa kami, wahai orang saleh. Berikanlah kehidupan kami. Kabulkanlah doa orang saleh. Kabulkanlah permintaan kami kepada Allah. Karena kami memohon. Wahai orang yang saleh, dengan kesolehanmu berilah rezeki kami yang banyak. Kuburkanlah ladang kami. Patung yang kubuat ini adalah patung Suwa, Yagut, Yahud, dan Nasar. Aku seorang hartawan, hartaku banyak. Karenanya jika kalian ingin kaya seperti aku, janganlah sekali-kali kalian meninggalkannya. Mereka akan memberi kalian harta yang banyak. Akhirnya, mereka menjadikan patung tersebut sebagai berhala. Mereka meminta dan berharap kepada patung tersebut. Penyembahan ini akhirnya berlangsung turun-temurun. Makin hari, orang dan patung yang disembah pun semakin banyak. Ya Allah, keterlaluan mereka. Allah lah yang menciptakan dan memberikan mereka rezeki. Mengapa mereka menyembah dan meminta pada patung yang mereka buat sendiri? Nuh bersedih atas apa yang telah dilakukan kaumnya. Kemudian Allah mengutus Nuh untuk memberi peringatan kepada kaumnya sebelum datang azab yang pedih. Wahai Suasan pemberi rezeki, berilah kami rezeki yang banyak. Turunkanlah hujan untuk kami. Wahai saudara-saudaraku, mengapa kalian menyembah dan meminta kepada patung? Bagaimana mungkin kalian menyembah dan meminta kepada sesuatu yang dibuat oleh tangan kalian sendiri? Yang kami lakukan adalah apa yang dilakukan orang tua kami. Kami tidak ada urusan denganmu, wahai Nuh. Ya, apa urusanmu sehingga kamu melarang kami melakukan hal ini? Allah mengutusku untuk memberi peringatan kepada kalian. Sembahlah Allah, Dialah yang Maha Pemberi, Pengasih dan Penyayang. Sejak kapan orang miskin sepertimu diangkat Allah menjadi utusannya? Dia ingin membohongi kita. Dia pikir kalau kita ini orang-orang yang bodoh. Allah murka dengan apa yang mereka lakukan. Oleh karena itu, Allah mengajar mereka dengan kemarau yang panjang. Sumur-sumur kering kerontang. Tanaman dan hewan ternak pun mati kekeringan. Sementara itu, semakin hari, simpanan makanan mereka pun semakin menipis. Bagaimana ini? Hujan belum turun-turun juga. Jangankan mengharapkan panen. Satupun tanaman kita tidak ada yang bertahan hidup. Benar. Simpanan makananku sudah hampir habis. Mungkin doa kita kepada Suwa, Yagut, dan Nasar kurang. Kalau begitu, ayo kita terus meminta kepadanya agar segera diturunkan hujan. Wahai kaumku, kenapa kalian menganggap patung-patung itu dapat memberikan sesuatu? Bukankah untuk berdiri saja, patung-patung itu butuh bantuan kalian? Wahai Nuh, sekali lagi jangan ceramahi kami. Dulu pun orang tua kami selalu meminta kepada mereka, dan mereka pun hidup aman dan makmur. Kau yang membawa sial. Kalau Tuhanmu bisa memberi, kenapa kau tetap miskin? Ayo, kita pergi. Tinggalkan saja dia. Berikan kami hujan. Mengapa kalian menyembah sesuatu yang tidak bisa memberikan apapun kepada kalian? Siapa bilang yang kami sembah tidak bisa memberikan kami sesuatu? Iya, Tuhan Suwa memberikan kami hujan. Tuhan Yagut memberikan kami makanan. Tidak, kaumku. Allah lah yang menciptakan kalian dan memberi kalian rezeki. Allah juga menciptakan langit, bumi, dan matahari. Dia Maha Kuasa lagi Maha Pemberi. Hai Nuh, kenapa kami harus percaya padamu? Sedangkan kau dan pengikutmu saja orang-orang yang miskin. Hentikan omong kosong ini. Kami bosan. Wahai saudaraku, bertobatlah. Niscaya Allah akan mengampuni dosa kalian. Berhentilah segera dari kesesatan ini. Jangan sampai kemurkaan Allah semakin besar. Pergilah kau. Jangan ganggu kami. Urus dirimu sendiri. Demikianlah yang dilakukan oleh Nuh siang dan malam. Tidak henti-hentinya terus mengajak kaumnya tersebut untuk kembali menyembah Allah. Namun, sebanyak itu pula penolakan, hinaan, dan cacian yang ia terima. Sampai akhirnya, Allah pun menyampaikan kepada Nabi Nuh bahwa tidak akan ada lagi dari kaumnya yang akan beriman kepada Allah dan mengikuti ajakannya, kecuali orang-orang yang telah bersamanya selama ini. Namun demikian,
Nabi Nuh masih terus mencoba, seraya berharap semoga masih ada di antara kaumnya yang sadar dan meninggalkan kesesatannya. Beri kami hujan. Berilah kami hujan. Ya, berilah kami harta yang banyak. Berilah kami rezeki. Berilah kami hujan. Baik kaumku, dengarkanlah perkataanku. Sembahlah Allah saja dan janganlah kalian menyekutukannya dengan apapun juga. Wahai Nuh, utusan Allah, bukankah Allah sudah menyampaikan kepadamu bahwa tidak ada lagi di antara mereka yang akan beriman? Benar wahai utusan Allah, sungguh engkau telah bersabar selama ini. Bukankah sudah 950 tahun kita mengajak mereka untuk kembali menyembah Allah, tapi mereka tetap saja menolak. Bahkan di antara mereka ada anakmu yang engkau cintai. Sudah cukup usaha kita, biar Allah saja yang memutuskan setiap urusan mereka. Biarkan saja. Wahai Tua, wahai Allah, wahai Nasr, berilah kami hujan, berilah kami rizki. Benar apa yang kalian katakan, saudaraku. Tapi aku masih tetap berharap ada di antara mereka yang mau kembali ke rumah. Wahai Tua, wahai Allah, wahai Nasr, beri kami hujan. Sungguh Nuh memiliki kesabaran yang luar biasa. Aku belum pernah bertemu orang sesabar dia. Iya. Sudah beratus tahun dia berdakwah, namun hanya sedikit sekali yang mau beriman. Ya, yang dia dapatkan cuma cacian dan hinaan. Hai kaumku, ingatlah bahwa yang patut kalian sembah dan mintakan pertolongan hanyalah Allah. Bertaubatlah dan takutlah pada azab Allah. Tiada yang dapat menolong kalian kecuali Allah. Wahai ayah, sudahlah. Kalau ayah tidak ingin melakukan apa yang kami lakukan, sebaiknya tinggalkan saja kami. Pergilah. Bertaubatlah anakku. Ikutlah bersamaku sebelum Allah menurunkan azabnya. Sungguh aku mencintaimu, anakku. Wahai ayah, sesungguhnya ayah selalu saja bicara tentang ini. Sudah, hentikan ayah. Ya, hentikanlah. Kami susah dan menderita seperti ini. Semua karena ulahmu. Jika kamu benar seorang utusan Allah, maka datangkanlah azab yang kau ancamkan kepada kami itu. Ya, coba kau buktikan ancamanmu itu, wahai pembohong besar. Cepat buktikan. Ayo buktikan. Ayo. Ya, buktikan kepada kami. Ya Allah, sungguh engkau telah saksikan orang-orang yang mendustakanmu dan rasulmu. Ya Allah, janganlah kau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Sesungguhnya jika engkau biarkan, walau satu di antara mereka, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu yang lain. Dan mereka tidak akan melahirkan kecuali anak-anak yang selalu berbuat dosa kepada Adam. Ya Allah Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Dan janganlah kau tambahkan bagi orang-orang yang zalim kecuali kebinasaan. Ya Allah, telah aku seru mereka siang dan malam, namun hanya terlintir dari mereka yang mendengarkannya. Sebatas inilah kemampuanku, ya Allah. Aku kembalikan segala urusan ini pada Adam. Untuk apa kita diminta berkumpul di sini oleh Nabi Nuh? Entahlah, sepertinya ada hal yang sangat penting. Wahai saudaraku yang beriman kepada Allah, sesungguhnya Allah telah menyampaikan berita kepada. Tak lama lagi Allah akan menurunkan azab-Nya kepada orang-orang kafir. Dan Allah ingin menyelamatkan orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, Allah memerintahkan kita untuk segera membuat perahu. Azab apakah yang akan Allah turunkan, wahai Nabi Allah? Mungkinkah azab yang akan turun itu adalah banjir yang besar? Ayo cepat. Awas hati-hati. Kau minggir sedikit. Ayo terus. Hei, lihat. Apa yang sedang diperbuatmu? Ada-ada saja dia. Hei, Nuh. Apa ini?
sejak kapan kau menjadi tukang kayu, ha? Bukankah kami sudah menyarankan agar kau tidak bergaul dengan orang-orang yang hina? Ini akibatnya. Tingkah lakumu semakin hari semakin aneh saja. Kemana perahu ini akan berlayar, wahai Nuh? Apa mau berjalan di padang pasir atau mendaki gunung? Tempat ini jauh dari laut. Apakah akan dipikul oleh jin atau ditarik oleh sapi? Silakan kalian menertawakan kami. Suatu saat pasti kami yang akan menertawakan kalian. Ketahuilah, saat Allah membinasakan segala sesuatu, maka tidak ada seorang pun yang akan bisa menghindari dan berlindung dari azab Allah. Azab Allah. Hei kaumku, segeralah masukkan semua jenis binatang berpasang-pasangan. Dan pastikan semua orang beriman naik ke kapal ini. Para wanita dan anak-anak langsung naik ke kapal. Yang lain segera membawa binatang-binatang untuk dinaikkan ke kapal. Ayo, segala puji bagi Allah yang sudah menyelamatkan kita. Ayo kita lari ke tempat yang lebih tinggi. Ayo, ayo. Ada air padatan! Ada air padatan! Ada air padatan! Gawat, airnya semakin meninggi. Jangan-jangan benar ini katakan Nur. Apa paling kita lagi akan berhenti. Ayo kita tempat yang lebih lagi. Ayo cepat. Itu sepertinya Kanan anakku. Ya, itu Kanan anakku. Kanan! Kanan! Wahai putraku, ikutlah bersama kami. Jangan langsung bersama orang-orang kafir itu. Aku akan berlindung ke gunung sana. Aku pasti akan selamat. Aku pasti akan selamat. Tidak, tidak ada yang dari azab Allah ini kecuali yang berada di atas perahu. Tidak mau. Kemarilah putraku, selagi pasti ada kesempatan. Aku pasti akan selamat. Aku pasti Kanan. Kanan. Ya Allah,
Selamatkanlah putraku. Selamatkanlah dia, ya Allah. Wahai Nuh, utusan Allah. Sesungguhnya, engkau tahu bahwa Allah telah berfirman. Kanan itu bukan lagi anakmu. Sudahlah, jangan bersedih. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kita dari banjir yang membinasakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lihat itu, air pun sudah mencapai gunung. Sudah berapa lama kita berada di atas perahu ini? Aku hitung kira-kira sudah 6 bulan lamanya. Aku yakin tidak ada satu makhluk pun yang dapat selamat dari azab Allah sedahsyat ini. Ya. Hei, lihatlah. Airnya sudah mulai surut. Alhamdulillah. 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 Allah telah memerintahkan kepada bumi untuk menelan air ke dalamnya. Roh kita di atas bukit. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita keselamatan. Lihatlah, benar, perahu kita di atas bukit. Maha suci Allah, turunlah kalian dengan selamat dan penuh keberkahan dari Allah dengan pencipta kalian. Hiduplah di bumi dengan damai, dan jadikanlah peristiwa ini sebagai pelajaran bagi kalian dan keturunan kalian. Alhamdulillah. Terima kasih, ya Allah. Ingatlah selalu, jangan sekali-kali kalian menyebutkan Allah dengan sesuatu pun. Alhamdulillah. Ya Allah, ampunilah kami dan orang tua kami serta orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan.